Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara ganti kata sandi hotspot di HP Oppo. Di sini saya menggunakan HP Oppo Reno 4F, tapi cara ini juga bisa digunakan di berbagai tipe HP Oppo yang lainnya. Untuk mengganti kata sandi hotspot di HP Oppo, caranya kita masuk ke pengaturan. Selanjutnya di pengaturan silahkan teman-teman pilih koneksi dan berbagi. Seperti ini silahkan teman-teman ketuk. Nah selanjutnya di bagian sini ada yang namanya hotspot pribadi. Silahkan teman-teman ketuk hotspot pribadi. Kemudian di hotspot pribadi di bagian sini ada pilihan pengaturan hotspot. Silahkan teman-teman ketuk pengaturan hotspot. Nah untuk mengganti kata sandi hotspot di HP Oppo di bagian sini, di bagian kata sandi ini, di sini silahkan teman-teman ketuk, kemudian hapus kata sandi yang pertama atau kata sandi bawaannya, seperti ini. Setelah itu silahkan teman-teman ganti dengan kata sandi yang baru. Misalnya saya akan mengganti dengan kata sandi ini. Minimal 8 digit ya teman-teman. Seperti ini. Setelah selesai kita ketuk icon checklist yang ada di pojok kanan atas. Nah, maka dengan demikian, kata sandi hotspot di HP Oppo kita akan diganti sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Dan bisa kita lihat di bagian sini, untuk kata sandinya sudah berubah ya teman-teman. Oke, demikian tutorial cara mengganti kata sandi hotspot di HP Oppo. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.